Udahlah Bel, kamu jangan baper kayak gini, kenapa sih? Lagian yang terpenting sekarang kan kamu udah bebas dari penjara. Pokoknya, Sean sama Dewi gak akan pernah bisa nikah. Gak ada yang boleh jadi istri ya Sean selain aku. Iya sayang, Mama ngedukung kamu 100%. Gak cuma Mama, Irfan juga ngedukungnya kan, Van? Iya, Ma. Nadine, aku tahu. Ini pasti kamu. Nadine, kamu dari mana? Sebaiknya kamu pulang, Isha. Jangan temui aku lagi. Lupakan aku. Bagaimana aku bisa melupakanmu, Nadine? Kamu gak boleh pergi. Aku kehilangan kamu, sayang. Aku ingin bersamamu. Tolong jangan pergi. Jangan tinggalin aku kayak gitu, sayang. Aku juga gak mau meninggalkan kamu, sayang. Tapi aku harus. Nadine, cinta kita sama-sama kuat. Gak ada orang yang bisa misahin kita dan kamu harus percaya itu, Nadine. Aku... Nadine! Nadine, kamu pergi kemana? Saya nggak enak ya, Wi. Saya mau cari Ishan. Bu, jangan Bu, kita tunggu di sini aja. Sebentar lagi pasti Mas Ishan pulang. Enggak, saya takut Ishan pergi sama Nadine dan ninggalin saya. Saya nggak mau kehilangan Ishan. Saya mau cari Ishan sekarang. Bu, Mas Ishan itu sayang banget sama Ibu. Dia nggak mungkin tega ninggalin Ibu. Semoga aja omongan kamu benar, Dewi. Apa yang harus aku lakuin? Aku kasihan sama Bu Maya. Tapi aku juga ngerti perasaan Mas Ishan yang dipaksa berpisah sama Mbak Nadine. Aku harus ketemu dengan Ishan. Kenapa aku gak bisa jadi ular? Paman, kamu tidak bisa lolos dari mantra aku. Paman, tolong lepasin aku, Paman. Maafin Paman, Nadine. Karena kamu sudah susah diajak bicara. Jadi Paman terpaksa pakai cara ini. Ishan. Ishan. Lepasin aku, Paman! Paman, lepasin aku! Paman gak akan biarin kamu temui manusia itu. Paman, cepat bawa Nadine dari sini. Biar aku yang mengurus Ishan. Radit, kamu jangan sakiti Ishan. Ishan itu bukan lawan sepadan buat kamu. Semua itu tergantung pada Ishan. Kalau dia bisa diajak bicara baik-baik untuk meninggalkan kamu, aku janji aku pasti tidak akan menyakiti dia. Ishan harus tahu kalau kau dan aku sudah dijodohkan dari kecil. Paman, lepasin aku, Paman. Thank you.
kalau aku udah dijodohkan sama Radit. Aku gak mau Isyan sakit hati. Kenapa sampai saat ini Isyan masih terus mencari Nadine? Apa sih yang bikin dia begitu mencintai Nadine dan gak bisa membuka hatinya untuk orang lain? Selama kamu belum membersihkan hatimu, hukumanmu tidak akan berakhir. Kamu harus lupakan cintamu pada Isyan. Fokuslah bertapa untuk membersihkan hatimu. Dengar, semakin keras kamu menentang hukumanku, semakin lama kamu akan berada di sini. Nadine, kamu kemana sayang? Nadine, kamu di sini? Nadine, percuma saja kau mencari Nadine, Isyan, karena Nadine tidak akan pernah menemuimu lagi. Apa maksud kamu? Apakah kau tidak tahu Nadine sudah dijodohkan denganku dan kami akan segera menikah? Gak mungkin. Kamu mengatakan itu karena kamu gak mau aku hidup bersama Nadine, kan? Dan kamu ingin memaksakan diri ingin bersama dia. Kau pasti akan tahu setelah kau melihat ini. Supaya bisa bersatu, kalian harus meminum bisa. Masing-masing dari kalian, minumlah. Ayo, minum. Dengan meminum itu, bagian dari Radit ada di dalam tubuh kamu, Nadine. Begitu juga sebaliknya. Semesta sudah merestui kalian. Mulai sekarang, kalian akan menjadi pasangan yang tak akan terpisahkan. Sekarang kau baru percaya, kan? Ternyata selama ini Nadine sudah menutupi hal besar darimu, Isyan, dan kau tidak pernah menyadarinya. Sebentar lagi pernikahan kami akan segera dilangsungkan. Nadine akan menjadi milikku untuk selama-lamanya. Nggak bisa. Dia istriku. Dia nggak mungkin menikah dengan kamu. Perjodohan kami ini sudah disetujui oleh alam semesta, Isyan. Bangsa ular harus bersatu dengan bangsa ular. Dan kalian manusia harus bersatu dengan bangsa kalian sendiri. Kenapa kamu gak ngerti juga? Nadine itu istriku dan dia gak mungkin menikah dengan kamu. Aku sudah janji pada Nadine untuk tidak menyakitimu tanpa menggunakan ilmu sihirku. Kita lihat saja siapa yang menang di antara kita. Kau atau aku? Terserah apakah kamu, Radine. Pak, kenapa Bapak tega melakukan ini sama Nadine? Pak, hentikan, Pak. Aku terpaksa menangkap Nadine dengan cara seperti ini. Karena Nadine sudah benar-benar susah diajak bicara. Dan lagi-lagi dia melanggar janjinya untuk meninggalkan manusia itu. Aku menemukan dia di dalam hutan, bersama dengan manusia itu. Nadine, kamu bukannya berjanji mau meninggalkan hutan itu. Dan kamu mau menjauh dari Isyan. Bi, tadi Nadine memang sengaja mau pergi, Bi. Tapi Nadine nggak sengaja ketemu sama Isyan. Dan Nadine mulai goyah, Bi. Ada hal lain yang harus aku kerjakan. Kamu jaga dia. Dan ingatlah, kamu nggak boleh bebas sendiri. Atau semesta akan hukum kamu.
Mantra ini mengelilingi aku dan gak bisa aku lepas dari sini. Tolong aku, Bi. Nadine. Bibi gak bisa nolong kamu. Lagi pula, Bibi benar-benar gak tahu cara membebaskan kamu itu bagaimana. Bi, aku mohon, Bi. Tolongin aku. Kita bisa memadukan kekuatan kita berdua, Bi. Tapi sebelumnya, Bibi harus bisa lepasin aku dari mantra yang mengelilingi aku. Aturan semesta bisa dilanggar hanya karena nafsu dan amarah sesaat. Cinta memang bisa membutakan segala-galanya. Nadine, kamu gak apa-apa sayang? Aku khawatir saat kamu dibawa oleh jala itu. Aku takut terjadi apa-apa sama kamu. Kamu gak apa-apa kan? Iya, aku gak apa-apa. Kamu jangan khawatir ya. Bagaimana caranya kau bisa keluar dari jala itu, Nadine? Aku bisa keluar dari mantra itu karena kekuatan cintaku, Radit. Ayo, kita pergi, Nadine. Aku gak mau pulang sama kamu. Kau harus ingat, Nadine. Kita berdua sudah dijodohkan dari kecil. Bahkan semesta sudah merestui hubungan kita. Kau tidak bisa menolak takdir ini. Aku dulu tidak mengerti apa itu cinta. Karena dalam hatiku hanya ada dendam atas kematian kedua orang tuaku. Tapi sekarang, setelah aku bertemu dengan Ishan, aku merasakan apa itu yang namanya cinta. Dan aku sadar bahwa aku tidak pernah mencintai kamu. Dan aku menyesal sudah membuat ritual perjodohan dengan kamu. Kau suka atau kau tidak suka, kau sudah dijodohkan denganku, Nadine. Dan sampai kapanpun, kau tidak akan pernah bisa berjodoh dengan manusia. Dengar, Radit. Sekarang aku akan menghadapimu untuk melindungi istriku. Hadapi aku. Sebelum kau melakukan sesuatu, aku pasti sudah menghabisimu. Ibu jangan pergi, ibu kan belum benar-benar pulih. Saya harus cari Ishan sekarang. Dari tadi dia belum pulang. Sekarang saya mau cari dia di hutan. Mana, Ma? Mama mau ngapain ke hutan? Emangnya Ishan mau nyari perempuan itu lagi? Ayo, saya mau pergi sekarang. Bu. Kalau ibu tetap ngotot mau pergi, saya juga ikut ya, karena saya nggak mungkin ngebiarin ibu sendirian. Aku juga ikut. Kamu nggak usah ikut, di rumah aja kamu. Ayo. Nggak Nadine, nggak Dewi, semuanya bikin aku muak.